Assalamualaikum sahabat-sahabat, salam-salam nohalin kepada semua Carlos, Carlos punya kaki semua, apa ni, Kafe Nas Fat dan sebagainya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Malaysia. Selamatlah. Baik panjangnya, Pat. Terima kasih kerana jadikan saya idola korang. Yang mana tu menjadikan saya idola korang tu, saya harap dengan menjadi idola korang, saya dapat membantu korang ke arah yang lebih baik. Itu je saya mohon. Kalau kata saya mohon kepada Allah SWT, dapat saya beri sedikit apa kebaikan kepada semua. Dengan bila saya jadi seorang idola, walaupun saya ini tak pandai ke, tak bagus ke, tak terer ke apa, tak. Tapi setidak-tidaknya bila saya jadi idola pada korang, saya dapat buat something kebaikan untuk korang dari sudut pemikiran ke, dari sudut permainan ke apa, itu saja. InsyaAllah. Ada apa-apa boleh tegur-menegur, tak kisah, saya pun boleh ditegur dan sebagainya. Sebelum nak tegur apa-apa, fikir dulu pasal masak, lalu cakap. Pagi dah sarapan apa korang ni? Saya on the way balik dah ke rumah anak saya, daripada Seremban ke rumah saya lah, di Semenye. Lepas tu petang nanti dalam pukul 2, insyaAllah saya akan pergi ke Nilai, ambil baju-baju semua daripada rumah saya, stok bawa ke Nilai, dan dia orang yang akan post pada korang. So ejen akan bertindak sebagai orang tengah untuk post baju-baju korang. Sabar ya, minggu ni insyaAllah. Allah, insyaAllah. Dah sarapan belum korang semua? Dah berapa dah ni? 11 dah. Macam biasa, wah, tak boleh tahan lah. 5 hari main tak main gitar langsung, tak boleh tahan. Assalamualaikum Hamdan. Dah lama tak jalan kaki kat rumah. Cuaca tengah best ni. Sekarang kita masuk kawasan Temiang. 2 kilometer daripada Temiang. So, korang ada masa, jangan lupa praktis. Jangan lupa disiplinkan diri, praktis sungguh-sungguh. Biar lambat asalkan selamat, praktis sikit-sikit. Makan gitar terus, makan tengkari terus. Takkan cakap makan gitar terus. Abang pernah bersama Rosli Selasih? Tak pernah lah. Syarif. Assalamualaikum Syafiq. Kita berada di kawasan Berbukit. Ni Temiang, nampak? Ban Temiang. So kita akan patah balik ke Kuala Lumpur, Kajang, Nilai. Bukan practice make perfect, Mak Fad.
perfect practice makes perfect. Saya kena faham tu. Dulu ya, perfect practice practice make perfect. Sekarang perfect practice makes perfect. Nak practice pun nak kena perfect bang. Baru kita sampai kepada kita punya destinasi dengan betul. Lebih cepat, lebih tertib, lebih betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama perkara kecil je, small matter pada. Kadang-kadang ada yang leka dekat kampung, leka dekat bandar, leka sebab rasa dah jadi bagus dan sebagainya. Kalau kita yang nak main bertahun-tahun pun takut lagi, takut main, kita memang main teruk. Saya cakap pasal diri saya sendiri lah eh. Kadang-kadang itu yang buat kita nak praktis. Kalau tidak susah. Kalau kita rasa kita dah bagus, baru main sikit dah rasa diri bagus, dah rasa diri dah terror dan sebagainya. Kawan-kawan selalu puji terror. Rasa kita pun hanyut. Tahu tak? Hanyut dia buai mimpi orang kata. Padahal main pun tak betul, tuning pun tak betul lagi. Macam mana? Jari intonation pun tak betul dan sebagainya. Hi Robin, how's what do you call it? Netherlands. Abang rasa siapa dalam gitaris Malaysia yang yang main metal macam abang? Metal eh? Mungkin kat underground banyak kot. Tapi saya dekat atas, dekat mainstream, saya tak nampak yang ada. Tapi dia macam smart metal pun ada kategori bang, kategori senang, yang yang susah, yang apa, yang lebih punchy. Dia macam-macam kategori, ada yang main senang, ceng, macam itu senang lah bang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yes. Setelah apa? Hampir 5 hari ya, 18, 12 hari bulan. Sampai sekarang belum balik rumah lagi. So hari ini kita baru nak bergerak ke sampai rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan kita. Benda real abang, abang sebut metal ada bunyi pada sini. Oh, benar kan? Nak ke mana tu? Nak balik rumah je tu. Nak balik rumah. Daripada rumah anak tadi, nak balik rumah dah. Sebab tadi dah sarapan pagi dengan anak, semua dah sarapan. Menantu pun dah keluar kerja, kita pun nak balik. Anak suka lepak lagi, tapi kita lebih banyak kerja. Nak hantar t-shirt korang dengan mak. Hari ni kita nak petang sikit, nak pergi nilai balik, hantar baju-baju yang first batch ada kat tangan kita. So, saya kena bawa yang first batch tu pergi dekat dekat supplier tu. First batch, second batch bergabung, baru post kat korang. Senang sekali jalan lah. Dekat banyak kerja nak pergi balik, pergi balik, pergi balik. Isi borang punya lah banyak. So, kena buat senang kerja lah. Korang pun boleh tunggu, tak ada masalah kan. Memang use. Metal ni bukan satu jenis. Banyak jenis. Yang biasa, yang complicated, yang groove metal, macam Metallica, dia masih dalam kategori groove metal dan sebagainya. Itu salah mungkin yang itu sebab mungkin yang orang
putih tu review kat Malaysia tak ada yang metal, kromok tak ada sikit-sikit, ada sikit-sikit kan. Kromok dia orang dia orang main dalam kategori thrash metal. Dia orang bukan groove metal, dia orang bukan power metal, dia orang bukan speed metal dan bukan. Dia orang main thrash metal kan. Thrash metal ni lain sikit. Tapi dalam golongan metal lah. Dalam golongan metal lah. Ada, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okey je. Wah, ladang durian lah. Tengok. Ladang durian nampak. Cuma durian ni. Ini banyak. Nampak tu. Okay, petang ni balik boleh jogging. Oh, macam tu. Tapi orang putih tu lupa review Babylon. Metal Fire Babylon. Tak apa. Jangan duduk. Tak semua orang nakkan review kita. Apa yang dia orang review tu bukan apa yang penting untuk kita pula, betul tak? Ha. Dia orang ada banyak band yang dia orang ada beratus-ratus ribu band. So macam mana dia orang nak review kita ni? Dia orang dah peringkat dunia. Kita dari peringkat Malaysia bang, jauh bang, beza. Jauh. Saya tak nak mengapulah cakap, walaupun kita boleh main muzik yang lebih berat, tu tak ada jadi masalah untuk kita. Tinggal lagi pada pilihan dulu, pada waktu tu, itulah yang kita main. 34 tahun yang dulu, itu yang kita pilih untuk main waktu tu, Metal Fire Papa kita. Dia benda ni bukan ikut trend. Macam kita orang waktu tu main, kita menongkar arus bang, kita tak ada ikut trend. Apa dia orang nak main, dia orang main pasal lah. Apa siapa-siapa nak main, itu korang main pasal lah, betul tak? Apa search nak main, apa wing tak main, apa left-hander nak main, apa Ika Matra nak main, masing-masing punya style, betul eh? Kita keluar dengan kita punya style sendiri bang, itu power metal groove, itu je. Betulkan sih. Gua lagi sikit. So, InsyaAllah mungkin bulan depan saya akan buka balik kelas-kelas saya nanti, online kelas, kelas kat rumah, kelas jarak jauh, melalui WhatsApp video dan sebagainya. So saya akan buka balik. So siapa-siapa yang nak join nanti bolehlah. Level One Negara bang lagu dekat Europe ada member yang kerja dekat Europe, Germany, mana-mana tu semua kau, sebab budak-budak Malaysia bawa, budak-budak Malaysia, budak-budak Singapore kerja klasik kapal, dia orang bawa. Saya ingat lagi dia orang selalu sembang dengan saya dulu, dia orang kata bang kita orang banggalah. Saya pergi dekat port di German, port di France, di mana, di Cardiff, di England. Kita bagi klasik-klasik sana dengar, klasik-klasik Mak Saleh dengar, Babylon, dia orang suka, dia orang respect. So, kita rasa okeylah, kita rasa bukanlah bangga diri tapi kita rasa proud to be Malaysian lah. Itu je. Tinggal lagi kita tak ada asak. Dan Babylon pun pernah di-offer juga, saya ingat 15 tahun dulu ke 13 tahun 17 tahun dulu, untuk main di Dubai World Motor Show tau, untuk main dengan Metal Show. Tapi tak tahu apa cerita, yang kontak saya tu seorang penganjur Arab, dia kontak saya. Kita tak ada cerita pasal harga,
Tak ada cerita pasal apa. Cuma dia orang kata yang main malam tu Metallica, Slayer, Testament, Accept, macam-macam lah band-band metal, Halloween, semua main. So Babylon dijemput untuk main. Kita angkir underdog lah. So saya memang rasa teruja nak main, tapi last minute mungkin disebabkan penganjur, entahlah apa. Memang tak ada cerita apa-apa, bersenyap je. Dia orang kata, so tak tahulah nak cakap macam mana. Yang penting kita bangga kita brand Malaysia, kita anak Malaysia, anak kampung, orang kampung. Nah, itu je. Mungkin kalau kita di kita duduk sana, kita terdedah dengan sana punya sistem mainan yang betul-betul kau, mungkin kita pun dah sampai satu level yang lain, kita pun tak tahu kan. Sini pun kita masih lagi tege-ege lagi. Saya cakap tadi saya lah, masih jauh ke belakang, masih tak betul lagi. Banyak benda yang nak dibetulkan, termasuk diri saya ni sendiri, personal. Banyak yang nak betul, band pun banyak yang nak betul. Sebab tu sangat susah untuk nak pergi satu tahap lagi. Kena praktis yang betul lah bang. Lepas abang buat lagu Inggeris, ada tak kumpulan lain ikut buat lagu ni? Ada. Lepas tu May buat, lepas tu Search buat, Stranger buat. Kita buat dulu bang. Lepas tu May buat, Stranger buat. Dia orang jangan cakap, May ada cakap dalam magazine, saya ingat lagi. Dia orang kata, Babylon ambil buat dengan lagu Inggeris, Kabi pun nak ikut sama, untuk sama turut buat. Bagus lah, masing-masing nak cuba kan. Bila kita cuba, tak semestinya kita tukar muka kita jadi orang masalah bang. Tak, kita tetap orang Melayu, tetap orang mamak ke apa ke, tetap tak berubah bang. Nah, kalau kau orang Dayak, kau tetap jadi orang Dayak. Kalau kau orang asli, tetap kau orang asli. Main aje lah. Yeah, you can say that. Of course, we are the pioneer in local band. Untuk buat apa ya? Toilet. Oh, dah keluar sini dah. Pakak bawa macam McKinnon. Mereka McKinnon. Kalau kau nak tahu, akak ni dulu buat penumbur Formula 1. Mika McKinnon. Ataupun satu lagi siapa nama yang Jerman yang selalu bawa. Akak ni bawa kereta Wira, tapi bawa kereta laju macam Porsche. Buat terasa juga kadang-kadang macam naik Porsche pula, tapi kereta Wira aje. Go Johnny, go. Nah Syaril, apa tadi ya, saya tengok aja. Ini mesti kuat sekodeng ni. Kenangan manis and pahit Babylon. Pahit banyak bang. Banyak. Terlampau banyak. Macam mana suka duka kita dalam industri. Kita dipulaukan. Kita disisihkan oleh orang-orang sini. Itu tanya-tanya. Ya, banyaklah. Kenangan manis ialah waktu-waktu bersama dengan peminat-peminat di show. Itu kenangan manis kita orang lah, bang. Kenangan pahit waktu berada di dalam industri, bang. Banyak orang pulau kan. Orang tak suka. Depan buat wayang, depan macam suka, belakang tibai kita. Itulah semua industri kita punya PL.
malu nak cakap tapi terpaksa cakap sebab apa, banyak yang ni lah company lah. Apa tu? Mana? Ni boleh hidup lah. Tambah ni lah. I grab lah 10 ringgit. Si kot. RM10 je dek. Lagu-lagu Melayu bagilah pun sound dia macam band luar negara. Makan pula lagu di kampung lah kalau dengar. Terima kasih. Macam tu. Dia bang. Dia berkod oleh mereka. Patutnya hilang kini. Baik. Yalah, kita pun tak minta untuk jadi apa tak ada. Kita menghormati siapa-siapa pun. Kita menghormati band-band lain. Sebab apa kita anggap masing-masing tu ibarat adik-beradik kita dalam industri, betul tak? Ha. Tinggal lagi kadang-kadang bila kita tak dihormati sebab kita, diorang rasa kita ni datang nanti ibarat satu benda yang macam kacau daun ke apa. Kita tak berniat dan berminat untuk kacau dia orang. Kita berminat untuk bawa bendera kita. Itu saja. Apa aku main muzik untuk kacau kau tu buat apa? Aku tak minat lah. Sekarang kau yang popular, kau yang jadi kacau kepada kita semua. Kau pergi cerita pasal rambut, kau cerita pasal ni, kau cerita pasal tu, jadi kacau kepada kita semua. Kita tak pernah kacau kau pun. Kau punya kebodohan pasal rambut tu buat industri jadi impact. Banyak pemuzik-pemuzik teruk, tak boleh main, tak ada show, tak ada apa. Itu kau yang kacau. Kita tak ada kacau kau pun. Mana timbul yang bilang kacau semua orang? Tak ada. Bila kita cerita pasal muzik, kita cerita pasal muzik, pasal band kita, kita cerita pasal band kita, apa kena-mena dengan korang, betul tak? Tak ada kena-mena pun. Kau tak nak ada prinsip, itu kau punya pasal lah. Kau nak jual prinsip maruah diri kau dalam prinsip pasal nak duit, pasal nak populariti, itu kau punya pasal. Jangan sampukan dengan kita orang, bang. Boycott. Maksud saya, yang dalam industri juga yang tak, dia orang ingat kita keluar ni, kita muncul sebagai pengacau daun untuk dia orang cari makan. Band-band jangan meletup waktu tu, bila Babylon keluar dia orang jadi macam risau tau. Oh ni sekejap lagi kan dia orang ni datang, banyak show kita orang, kita kena apa, korban show pula. Habis tu kau macam mana, apa yang kita tak cukup lah tu, keluarkan isu pasal isu rambut, lagi jadi bangang. Industri tengah teruk, keluarkan isu bangang, jadi lagi teruk. Atau apa kena dengan kita yang kita cakap kita kacau daun? Orang yang kacau daun semua. Bukan kita. Balik ni nak 3M dulu lah bang. Aduh, tak boleh tahan lah. Koi. Siapa bawa kereta nampak? Pemandu kereta Formula One. Akak bawa kereta macam pemandu Formula One. Abang duduk sebelah terkoyang-koyang kepala. Akak rembat. Apa? Kereta Wira abang macam Porsche je. Halo kak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin. Hari-hati drive. InsyaAllah. Abang salah satu kita
hero yang tak didendangkan, sama seperti Arwah Samad, package semua lengkap, semuanya banyak bermain di belakang tabir. Sepatutnya industri muzik Malaysia kena bagi anugerah kat. Tak apalah Fad, bagi saya benda-benda gitu tak berapa penting untuk saya, sebab niat saya lain bang. Niat saya lain. Saya tak ada agenda ke arah tu, saya tak ada. Kalau saya ada, nak bagi ke arah tu, nak menang best gitaris, nak buat solo album, dah lama dah bang saya pergi. Saya dapat offer dulu bang benda-benda gini. Saya tak nak, sebab apa? Saya nak hidupkan diri saya, main dengan band saya dulu. Bukan nak fikir kisah diri saya, bukan nak fikir kisah solo album. 88 tahun 88 saya dah buat, nak dapat solo album bang. 84 saya dapat offer band dengan band. Korang bayangkan. Tapi saya tak ambil benda tu sebab apa? Saya tak fikir tentang diri saya sendiri. Saya tak mahu. Kau salam man. Sekarang adanya sahabat-sahabat macam korang yang faham situasi, faham kualiti, faham nak tengok kualiti dan sebagainya. Itu cukup dan memadai untuk saya untuk ubahkan satu hari di masa akan datang untuk anak-anak generasi baru. Bang, t-shirt untuk saiz budak-budak memang tak ada. Ada insya-Allah, tapi abang kena petang ni abang jumpa dengan supplier, nanti abang akan tanya nanti. Betul-betul. Kalau ada nanti baru abang akan post baliklah. Dengan harga macam mana, tengok dia orang punya harga untuk baju budak-budak pula macam mana. Ayolah, awakal lah. Awakal lah. Baju Babylon tak buat ke? Bukan tak buat. Dulu saya dah buat. Tapi saya dah design cantik-cantik tau. Bila nak print, orang bangang tu dia pergi hilangkan apa dia punya design yang saya dah buat tu. Dia iris. Satu hari suntuk saya duduk pagi pagi dengan dia. Asal besok dia kata, bang saya minta maaf lah bang, saya teriris. Nak jarutkan aja, tapi apa nak buat, tahan aja lah. Susah. Nantilah. Kalau ada nanti boleh lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, tak apa. Tuan Ustaz cerita kemudian yang lepas dah. Sudahlah. Kita pergi ke depan. Orang sabar je lah. Nanti insyaAllah tahun ni, bila kita ada preparation untuk nak show ke, untuk single ke apa ke, nanti akan buat lah. Saja-saja buat lah. Lepas tu Babylon duduk termenung. Saya tak nak. Bagi saya tak suka ambil band saya untuk tahap macam tu, saya tak suka. Yang semasa Babylon first album cantik lah. Nantilah, nanti kita akan tengok macam mana. Itu cuma design nama je. So gambar nanti saya akan buat sendiri. Kita buat gambar pun kita nak message bang, mesti ada message apa tersendiri, tersirat, tersurat dan tersirat dalam gambar. Yeay, sempat balik untuk 3M. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah SWT memudahkan selamat sampai ke destinasi rumah. Lama tak dengar jambi 3M. Of course, tangan saya dah sampai tahap steam tau. Tangan aku dah sampai tahap steam tau. Fikirlah sendiri macam mana. Okay, dah sampai dah rumah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Boleh. Tak nak pakai kat sebelah. Mana kunci rumah? Aku nak pergi masuk. Tunggu jap. Aku nak saya sambung balik kejap lagi. Saya tengah nak 3M kejap lagi. Kau tunggu jap. Bye-bye. Assalamualaikum. Know how.